Halo guys, pada video kali ini saya akan membagikan cara untuk membuka maupun menutup video dewasa pada aplikasi YouTube di HP Android. Seperti apakah caranya? Sebelum kita lanjut, bagi kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk bantu support dengan mengklik tombol like-nya, serta tombol subscribe-nya, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar selalu dapat notifikasi setiap channel ini upload video terbaru. Baik, langsung aja kita lanjut. Kita akan pergi ke aplikasi YouTube. Lalu di bagian sudut kanan atas layar, di bagian icon dari akun kita klik. Kemudian kita pergi ke bagian setelan. Nah, di sini kita masuk ke bagian umum. Lalu langkah selanjutnya untuk menutup video dewasa, kita tinggal aktifkan di bagian mode terbatas ya guys. Ini jika kita aktifkan, maka akan membantu menyembunyikan video yang berpotensi atau mengandung konten dewasa guys. Jadi dengan diaktifkannya mode terbatas ini, anak-anak kita tidak akan bisa membuka atau mengakses konten-konten dewasa yang mungkin saja kita buka di aplikasi YouTube kita guys. Lalu sekarang kita lanjutkan ke cara yang kedua untuk menutup akses konten dewasa di aplikasi YouTube kita guys. Ini kita klik lagi di bagian sudut kanan atas layar, yaitu di bagian icon dari akun YouTube kita. Lalu kita pilih di bagian sini ya guys, diaktifkan mode samaran. Lalu kita pilih OK. Jadi cara ini akan melindungi privasi kita guys. Orang lain yang menggunakan aplikasi YouTube kita tidak akan tahu konten apa saja yang sudah kita buka atau kita lihat di YouTube ya guys.